Ibu Bapak, kita lanjutkan ke narasumber yang kedua kepada Bapak Dr. Insinyur Bambang Hendroyono, Sekjen KLHK. Kami minta untuk mempresentasikan tentang bagaimana dampak strategis dari KPK GNPSDA ini di lingkungan dan sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Lalu kira-kira tantangan-tantangan apa saja di dalam proses penataan ulang kebijakan dan regulasi ini, khususnya di sektor KLHK. Silakan Pak Bambang, mudah-mudahan bisa 15 menit nanti Pak dimaksimalkan. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Eko Cahyono. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wawan, Direktur di KPK, Ibu Guru saya Prof. Maria, dan juga didampingi tadi Mas Mumuk, dan tentunya Bapak Andre, serta para peserta webinar Sumber Daya Alam seri kedua yang saya banggakan. Pertama, tentunya apresiasi kepada KPK yang pagi hari ini memfasilitasi webinar SDA ini, dan kami terima kasih atas kesempatannya diundang mewakili kementerian atau lembaga, dan forum ini insya Allah menjadi salah satu sarana kita untuk langsung bertatap muka dengan seluruh teman-teman yang ikut pada acara ini. Nah, untuk menyikat waktu, saya tadi sudah mengikuti paparan Ibu Prof. Maria dan juga Mas Mumu. Ada beberapa hal yang memang menjadi catatan kami, khususnya di KLHK. Dalam kaitannya dengan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang sudah dipaparkan tadi oleh Pak Wawan, dan bagi kami Kementerian Kehutanan waktu itu masih di tahun 2008, kemudian terus 2011, sampai akhirnya kami bergabung di tahun 2014, dan lanjutlah GNPSDA itu, jujur dampak GNPSDA ini sangat berarti untuk perubahan yang mendasar bagi Kementerian Kehutanan, dan juga lebih mendasar lagi ketika kami bergabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan disitulah perjalanan yang luar biasa dalam kaitan selama 5 tahun ini, dan ketika memang sekarang kehutanan berada dalam ranah lingkungan hidup ya. Kalau saya kaitkan juga, tadi juga sudah disampaikan Ibu Prof. Maria, terkait dengan bagaimana kajian harmonisasi Undang-Undang Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup BPHN KPK 2018, saya tertarik memang ketika yang poin pertama itu agraria, tata ruang, dan lingkungan hidup. Itu memang menurut saya pada posisi Undang-Undang 560 dan Undang-Undang LH itu sangat-sangat terkait. Dan juga ketika tata ruang itu dimasukkan Undang-Undang 26, disinilah sebenarnya sudah menyatu sekali dalam kaitan dengan konteks bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu bisa melihat urutan pada akhirnya yang didahului dengan daya dukung dan daya tampung. Itu menjadi poin. Kemudian ketika kehutanan, pertanian, dan perkebunan menjadi satu kesatuan juga, ini sangat relevan dengan yang sedang kami dorong untuk menjawab apa pesan-pesan dari GNPSDA ini, termasuk pesan-pesan tadi Ibu Prof. dan juga Mas Mumu. Saya juga catat, karena saya mengawal ini supaya nyambung, bagaimana soal kewenangan, kemudian keadilan, dan sebagainya, inilah yang kami coba akan paparkan secara singkat. Ketika KPK sudah memfasilitasi kami, termasuk kajian Litbang, khususnya bagaimana GNPSDA ini mengajarkan kami untuk menata kelola sumber daya alam, itu kami sudah dapat. Dan saya sendiri ikut terlibat, ya seperti Pak Wawan sampaikan. Jadi pada kesempatan ini kami ingin yang sudah bisa kita lakukan ketika memang harmonisasi yang masih kita tunggu belum bisa dilaksanakan, tapi kita tidak bisa berhenti untuk mengoperasionalkan kebijakan pemerintah. Nah, untuk itu kami ingin membawakan materi pada pagi hari ini ketika
memang permintaan KPK bagaimana penataan ulang kebijakan dan regulasi, ragam masalah dan pembelajaran, kami ingin sudah langsung transformasi sambil menunggu harmonisasi tadi, bagaimana praktek baik dan aksi kolektif yang sudah kita lakukan, karena ketika kita bergabung, Bapak-Ibu yang kami hormati, LHK itu sudah berbeda, karena disitulah kita bersama sudah, stakeholder. Jadi aksi kolektif inilah yang kami tekankan, sebenarnya sudah mulai menjurus bagaimana harmonisasi itu kita berharap sekali. Jadi stakeholder itu melekat. Kita membagi stakeholder itu setuju, Prof, bahwa akademisi itu menjadi poin pertama bagi kita. Pakar-pakar itulah yang menguatkan kita untuk kajian dan juga naskah akademik. Itu kami sudah lakukan. Termasuk juga yang paling dominan tentunya peranan dari masyarakat. CSO, LSM, semua itu bagian dari KLHK. Itulah stakeholder. Dan tentunya mitra-mitra kerja yang lain. Dan akhirnya dalam mewujudkan bagaimana amanah dari GNPSDA ini dan juga diteruskan dengan Perpres 54 tahun 2009 tentang Stranas Pencegahan Korupsi, kami menekankan pada poin pertama ini kami ingin wujudkan hanya beberapa lembar saja secara cepat, lanjut, bagaimana kita membagi corrective action yang KLHK lakukan dengan menguatkan tadi ketika TAP 9 2001 yang sudah menjelaskan tentang peranan dari agraria atau tanah dan juga sumber daya alam hutan. Ini kami tetap megang prinsip 4199 itulah amanah dari 567 dan 567 itu sangat terkait dengan 560, kami dalam posisi 41 kita pegang sampai saat ini. Nah, ketika kita bicara 41, isu yang strategis bagaimana beban masa lalu berangsur yang kami rasakan tuntas dengan cara kerja baik dan aksi kolektif tadi, memang kita jadi tolok ukur ketika deforestasi menjadi poin atau isu strategis yang mana kita harus kaitkan dengan indeks kualitas lingkungan hidup yang kita kenal kualitas air, kualitas udara, dan land cover, penutupan hutannya. Ini kita bisa lihat bagaimana kerja sejak 5 tahun terakhir ini, memang ada indikasi penurunan untuk deforestasi. Dan ini merupakan catatan yang kita pegang selama 5 tahun terakhir ini, dengan angka sekitar 400 ribu saat ini. Ada langkah perbaikan, Pak Eko, untuk didiskusikan, dan kami memilih, kalau tadi nyambung dengan GNPSDA dan bagaimana harmonisasi sedang dilakukan oleh teman-teman KPK dengan BPHN, poin pertama ini mungkin yang akan saya tekankan, bagaimana kita sudah mulai masuk untuk kebijakan atau istilahnya dampaknya kita harus lakukan penataan ulangnya itu apa, bagaimana menjawab keinginan tadi dari para pakar atau tim yang masuk dalam harmonisasi, dan kami tetap utuh di dalam Undang-Undang 41 Kehutanan, kita melakukan penataan alokasi hutan yang juga lahan, termasuk penataan perizinan dan yang paling penting pengukuhan kawasan hutan. Ini betul-betul kami belajar dari perjalanan GNPSDA, Pak Eko. Kita terus terang Direktorat Jenderal yang sangat terkait ini adalah Dijen PKTL, Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dia di depan itu. Bersama dengan tim KPK juga, dan bagaimana akhirnya pengukuhan kawasan hutan ini harus dipercepat. Jadi Stranas KPK, terima kasih yang sudah menguatkan kami di dalam harmonisasi kementerian terkait. Kalau boleh saya catat ini, teman-teman, bagaimana upaya KPK membangun strategi nasional melanjutkan GNPSDA ini, itu sudah ada dalam KLHK, BIG, ESDM, Agraria, Kementan, dan Kemendagri. Ini sebenarnya apa yang kita dapatkan selama ini kita wujudkan dalam kerangka hukum supaya implementasi kebijakannya itu jelas. Jadi itu yang poin pertama. Yang kedua memang tidak lepas dari isu yang mana kita juga harus melihat bagaimana tapak, khususnya bagaimana tata kelola hutan, juga di dalamnya ada tata kelola gambut. Sebuah
implementasi yang kami lakukan ketika 4199 bagi kehutanan tidak bicara soal gambut, belum perhatian ke sana. Ketika Undang-Undang 32 2009 dan di situ keluarlah PP 71 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, mulailah ketika kami memulai bersama bergabung, itulah kelanjutan dari tata kelola ketika gambut ini harus dioverlaykan. Kawasan hutan itu harus terlihat gambutnya. Disinilah perbaikan yang kita dorong melalui Dirjen Pengendalian Pencemaran, bagaimana tapak itu khusus lingkungan, ini harus ada dalam kesatuan hidrologis gambut. Ada fungsi lindung, ada fungsi budidaya. Ini menjadi bagian penting. Kenapa seperti ini? Jadi poin 1 dan 2 ini bicara tadi soal keadilan, keberpihakan, penguasaan, dan belum seimbangnya. Nah, ini juga akhirnya menyentuh kepada pelaku-pelaku usaha. Itu yang menjadi bagian penting. Dalam kaitan dengan tata kelola juga, Pak Eko, sedikit aja ini penjelasannya, ya. Karena ini poin yang paling banyak, kalau di belakang nanti hanya penjelasan saja. Kita sekarang sudah mulai masuk bagaimana tapak hutan. Undang-Undang 41, Bu Prof. Maria, menjadi kekuatan kita besar ketika 4 kunci. Perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, litbang, diklat, penyuluhan, kemudian yang keempat itu pengawasan. Kami ingin memantapkan perencanaan kehutanan ini yang amanahnya salah satu, kalau keberhasilan kehutanan mau didorong sampai ke tingkat tapak, itu harus ada pembangunan unit manajemen yang namanya kesatuan pengelolaan hutan. Itu amanah 41. Kawasan hutan jelas didahului dengan perencanaan pengukuhan. Dan akhirnya bisa dibentuk KPH. Dan akhirnya kita punya rencana kehutanan tingkat nasional. Itu amanah perencanaan. Ketika masuk pada ranah ini, disinilah mulai menguatkan bagaimana masyarakat ini sekarang kita jamin keberadaannya di seluruh Indonesia dengan komitmen alokasi dan tata kelola hutan dan gambut, kemudian di tapak lembagannya ada. Ini kita upayakan bagaimana salah satu isu pencegahan karhutla ini didorong saat ini, dan juga peningkatan usaha ekonomi. Satu lagi, karena dalam GNPSDA kami catat ini selain tata kelola SDA, upaya penyelamatan SDA ini termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi sumber daya alam. Kami memunculkan poin yang menjadi corrective action kita ketika kita bergabung, yaitu penegakan hukum termasuk tindak pidana pembakaran dan tindak pidana lainnya. Inilah yang mewarnai bagaimana kami masih kokoh sekalipun kita harus sinergi dengan Undang-Undang 560, dan kami juga diingatkan 567 kehutanan, dan kami di 4199 selesailah undang-undang, tapi kita juga sudah ada PPPP termasuk permen yang itu harus dilakukan corrective action untuk menjawab persoalan. Nah, berikut saya ingin menampilkan hanya secepat aja supaya nanti diskusinya lanjut. Bagaimana poin pertama ketika bicara alokasi hutan dan lahan. Bapak Ibu, karena waktu, saya hanya ingin mendorong ketika Ibu Prof juga mengikuti bagaimana reforma agraria, ini menjadi poin bagi kita tanpa harus mengubah prinsip-prinsip kehutanan. Jadi kita sudah mewujudkan keadilan sebagai instrumen pemerataan wilayah, ini sudah ada tanah objek reforma agraria yang kita selesaikan 2,65 juta dari target hampir 4,9 juta. Itulah yang kita lepaskan mengikuti aturan Undang-Undang 41 dan PPPP-nya demi memenuhi amanat-amanat kita yang waktu itu PR-PR-nya antara lain, waktu itu sudah ada transmigrasi, tapi kita belum selesaikan, bukan kita lepaskan, dia masuk TORA. Juga prep-prep strategis yang lalu, resettlement, dan juga yang paling pokok memang fasilitas umum, fasilitas sosial yang sudah harusnya itu tidak berada di kawasan hutan dengan ranah Undang-Undang 41, kami sudah keluarkan. Nah, juga keberpihakan rakyat yang existing di sana, dengan 41 kami masih bisa untuk melakukan
yang namanya amanat PP 44 dan Permen 44 dalam perencanaan, kita lepaskan saja dengan prosedur yang ada, tapi jelas itu akses asetnya masyarakat. Dialah yang harus kelola. Satu lagi, Pak Eko, bagaimana dalam kawasan hutan untuk menjawab ketidakadilan atau keberpihakan kita kepada masyarakat, kita bicara akses kelola hutan. Inilah dia yang kita kenal dengan perhutanan sosial. Jadi kami terus dalam pendampingan dengan ranah pengukuhan kawasan, dua besar inilah yang akan kami lakukan terus sambil mengikuti harmonisasi undang-undang tadi. Dan seperti apa yang bisa kita lihat, Bapak Ibu, kalau bicara input, proses, output, impact, outcome, impact, benefit, bagaimana rakyat yang sekarang ini existing dengan perhutanan sosial, sudah ada perbaikan ekonomi. Jadi usaha-usaha yang kita kenal di kehutanan, agroforestry, itu sudah terlihat tidak hanya kayu, tapi juga non-kayu, tapi juga silvopastur, silvofishery. Di sini rakyat sudah mulai ada perbaikan dalam 5 tahun ini. Nah, kemudian yang kedua, soal tata kelola gambut secara cepat, selanjut, dalam kaitan dengan bergabungnya kami dengan kehutanan dan lingkungan hidup yang mengamanatkan bukan hanya Undang-Undang 41, tapi kita wujudkan Undang-Undang 32 tahun 2009 yang mengamanatkan ada 6 pilar, 6 P. Jadi yang pertama perencanaannya itu kaitan dengan RPPLH, kemudian pemanfaatannya bagaimana itu lingkungan hidup dimanfaatkan, kemudian itu yang ketiga adalah pengendaliannya, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Yang keempat itu adalah pemeliharaan. Yang kelima, pengawasan. Yang keenam, penegakan hukum. Ini sudah mulai masuk kepada bagaimana tata kelola ini harus dikuatkan dengan pendekatan LH. Membentuk keseimbangan baru dengan ranah tapak, karhutla yang terjadi selama ini, kita sudah sebelum-belum, mohon izin sedikit lagi, nah, kami hanya ingin menampilkan bahwa secara naskah akademik, secara saintis, kami belajar untuk mulai mendapatkan tata kelola gambut diawali dengan survei ketika amanatnya itu adalah pemulihan ekosistem gambut. Di situ ada 4 hal, Bapak Ibu, bagaimana menguatkan suksesi alami, bagaimana revegetasi dan rehabilitasi, dan yang ketiga yang juga harus terjadi adalah restorasi hidrologis, di mana memperbaiki kanal-kanal, membangun sekat kanal, dan juga sumur bor, dan juga bangunan air, itu arahnya ke water management, dan yang terakhir, teknologi masuk di dalamnya. Jadi dari areal gambut yang sudah terbakar, dengan pendekatan saintis, kemudian juga kebijakan, itu kami sudah juga melakukan upaya pemulihan ekosistem gambut, disinilah kehutanan tadi, pertanian, perkebunan, masuk dan bisa. Kalau kita lihat peta ini, inilah yang namanya Kesatuan Hidrologis Gambut sebagai arena kita mengelola gambut, dan ketika dioverlaykan di kawasan hutan akan terlihat seperti apa harus dikelolanya. Ini contoh-contoh tata kelola hasil dari GNPSDA yang kita dorong menjadi sebuah ranah kebijakan. Lanjut, nah sekarang hampir selesai, bagaimana yang kami katakan tadi tingkat tapak, KPH, ini mungkin teman-teman di seluruh Indonesia, ketika bicara kawasan hutan masih ranah Undang-Undang 41, bagaimana visi hutan lestari masyarakat sejahtera, itu dengan pendekatan kelola, kesatuan pengelolaan hutan, kalau di gambut tadi kesatuan hidrologis gambut, di KPH inilah sebagai wadah, sekarang ini sudah sebagai kepala, di bawah kepala dinas kehutanan provinsi, eselon 3B. Dan dengan Undang-Undang 23/2014, PP18 dan Permendagri 12 kewenangan, disinilah gayutnya antara pusat dan provinsi. Ketika kita sekarang sudah sama, KPH itu adalah unit manajemen sebagai bagian dari, kalaupun nanti harus ada harmonisasi, mereka tetap kokoh. Karena ini amat Undang-Undang 41. Tingkat KPH ini, Bapak Ibu, sekarang total se-Indonesia ada 530 KPH-PKPHL. Di dalam hutan produksi hutan lindung ada 325 lembaga, dan juga di kawasan konservasi ada Taman Nasional maupun KPH
konservasi. Jadi dari sisi tata kelola, KLHK sudah siap memenuhi amanat GNPSDA supaya kelola hutan dan kelola hutan khususnya, dan kalau lahan itu bisa dilihat dari gambut, dan hasilnya Bapak Ibu, bagaimana pendekatan masyarakat tadi Hutsos yang berada di dalam KPH, itu kelompok tani hutannya sudah banyak yang menghasilkan selama 5 tahun terakhir, baik di hutan produksi, hutan lindung, dan kawasan konservasi. Inilah contoh bahwa. Nah, terakhir satu lagi Prof, yang juga menarik kaitan dengan Gakum, inilah dia yang menjadi bagian penting kami ketika kita bicara masalah penegakan hukum, Bapak-Ibu. Jadi penegakan hukum memang ini menjadi prioritas kita ketika kita bergabung kemarin, ini kita tetap menjadi poin selama 5 tahun, kita tetap mengedepankan alinea keempat Undang-Undang 45, dan akhirnya kita kuatkan bagaimana berkeadilan, berkelanjutan, berkewasan lingkungan. Secara cepat selama 5 tahun, dengan bergabungnya LH dan kehutanan, teman-teman, ini jelas dari kegiatan-kegiatan itu mengalami peningkatan. Sebagai contoh pengaduan-pengaduan, ini sudah kita lakukan pendekatan dengan beberapa tahun terakhir sangat meningkat terus. Pengawasan izin juga sama, ini hasil dari pengaduan, kemudian penaan sanksi juga dilakukan. Nah, kemudian tadi ketika disebutkan oleh Pak Umo tadi, bagaimana kita bisa melakukan kesepakatan di luar pengadilan. Jadi ini juga kita lakukan untuk mempercepat dan dengan melakukan upaya-upaya hukum tentunya. Juga gugatan perdata, ada semua data-data ini. Yang pasti ada 3 hal terakhir ini paparan kami, bagaimana kita tetap prinsip lingkungan hidup, tidak boleh terjadi kerusakan, tidak boleh terjadi pencemaran, tidak boleh terjadi kegaduhan, khususnya kerusakan karena kebakaran hutan. Jadi yang menarik dari pertemuan kami, bergabungnya kami, justru pengaduan dan pengawasan ini jadi lebih komprehensif dan hidup. Karena semua fungsi-fungsi, pengawas, terus polisi dan sebagainya menjadi satu kesatuan. Yang kedua, ini kita juga bisa langsung untuk tindakan pidana bisa menjangkau lebih banyak lagi kasusnya, termasuk illegal logging dan sebagainya, dan terlihat dengan banyaknya P21, 823. Ini malah masih yang lama. Terakhir, Rob, satu lagi, ini menyangkut bagaimana kemampuan penegakan hukum yang kita sudah lakukan, bagaimana fasilitasi polisi dan jaksa ini menjadi perhatian kita untuk kerja kolaboratif dengan multi doors. Saya rasa itu saja, Pak Edi. Terima kasih. Mohon maaf terlalu panjang. Saya kembalikan. Ya. Baik, Pak Babang, terima kasih atas paparannya. Ada 3 hal yang saya catat cukup penting disampaikan Pak Babang. Pertama, soal positioning dari KLHK memilih kata transformasi tadi, yang kaitannya dengan dampak dari GNPSDA di KLHK. Yang kedua, cerita tentang langkah-langkah korektif dan perbaikan. Lalu yang ketiga adalah terobosan-terobosan yang dilakukan oleh KLHK dalam rangka juga pencegahan korupsi dan penegakan hukum tadi, dan juga penyelesaian konflik ya, Bapak-Bapak, ada TORA, ada tata kelola gambut, ada penguatan KPH, dan yang terakhir soal capaian korektif dari Gakum. Mungkin nanti teman-teman silakan ada pertanyaan disampaikan di Q&A di dalam chat ini, di dalam nanti akan dirangkum oleh tim kami. Tentu tidak semuanya nanti bisa disampaikan, tetapi kami berusaha untuk bisa merangkum seluruh pertanyaan teman-teman agar disampaikan kepada narasumber. Baik, kita lanjut kepada narasumber terakhir, Mas Andre. Silakan menyampaikan paparannya. Kami berharap Mas Andre menyampaikan tentang relevansi dan urgensi penataan regulasi dan kebijakan sumber daya alam ini menurut sebagai akademisi dan fakultas hukum, dan juga bagaimana tantangan dan masalahnya sekarang. Silakan Mas Andre. Ya, baik, terima kasih Pak Eko. Ya. Saya coba share PowerPoint saya. Ya. Selamat
pagi semuanya ya. Sudah terlihat? Mohon dipersilakan. Ya, 15 menit ya, Mas? Iya, iya. Silakan, Mas Andri. Baik. Silakan, Mas Andri. Jadi, saya akan mencoba untuk membahas tentang urgensi dari harmonisasi peraturan di bidang sumber daya alam. Tapi tentu saja saya harus mengakui bahwa saya tidak memahami keseluruhan undang-undang terkait sumber daya alam. Saya hanya memahami 1-2 terkait terutama terkait lingkungan hidup. Jadi nanti akan ada contoh yang saya kaitkan ke sana. Tulisan saya pemaparan saya ini juga akan saya lebih fokuskan dimulai dari beberapa tulisan yang memang dimuat di integritas yang yang edisi terakhir. Jadi saya berangkat dari situ, kemudian mencoba untuk mengaitkan apa yang kira-kira relevan dengan presentasi saya. Sebagai pembahasan, nanti kita akan bicara soal relevansi harmonisasi peraturan, berangkat dari persoalannya apa. Nanti akan dibahas tentang beberapa contoh yang tadi juga sudah dikemukakan oleh Pak Mumu. Karena saya juga berangkat dari tulisan beliau dengan Prof. Maria. Kemudian di samping itu tentu saja persoalannya, kalaupun kita mau melakukan harmonisasi, maka persoalan beberapa isu penting yang menurut saya juga beberapa pengarang juga yang ada di integritas yang isu sekarang ini juga mencoba untuk mengangkatnya. Beberapa soal hiperregulasi karena regulasi terlalu banyak, terus kemudian ada regulatory capture, dan kemudian sebenarnya adalah private interest. Nanti akan juga saya bicarakan. Akuntabilitas dan transparansi, dan kemudian ada perhatian khusus tentang penegakan hukum. Baik. Nah, ini relevansi berangkat dari persoalan itu seperti ini. Ada disharmoni sebenarnya, bukan harmonisasi, antara berbagai macam peraturan ini. Pak, tulisannya Pak Mumu dan Prof. Maria dan kawan-kawan memberikan beberapa contoh di bagian terakhirnya, yang saya sebut beberapa saja. Ada penetapan kawasan hutan dalam konteks rencana tata ruang wilayah bertentangan dengan penetapan kawasan hutan menurut Undang-Undang Kehutanan. Kemudian ada kewenangan mengurus mangrove yang contoh lainnya, ya. Mangrove diurus oleh 3 undang-undang yang bisa saja ini bertentangan. Terus kemudian soal definisi masyarakat adat yang berbeda di antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, bahkan ada yang harusnya mengatur tapi tidak mengatur, seperti tadi panas bumi yang disebutkan oleh Prof. Maria, yang semuanya akan berpotensi pada perbedaan perlindungan dan penentuan wilayah masyarakat adat. Kemudian saya ingin tambahkan, sebenarnya juga para peserta di sini juga dapat menambahkan contoh disharmoni yang terjadi dalam berbagai peraturan. Saya ambil contoh yang disharmoni horizontal, ya, yang saya tahu dulu. Di antara misalkan lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi misalkan kebakaran lahan itu diatur di 2 undang-undang itu. Ada di undang-undang, di 3 undang-undang. Maaf, 3 undang-undang. Ada keberkebunan, lingkungan hidup, dan kehutanan. Nah, masing-masing memuat sanksi yang agak berbeda, nih, terutama dalam konteks pidana. Masih juga dalam konteks pidana, masing-masing undang-undang itu juga memuat ketentuan yang berbeda tentang misalkan satu isu yang penting menurut saya adalah korporasi. Kapan sebuah korporasi bisa dipidana itu berbeda di antara 3 undang-undang itu. Bahkan menurut saya undang-undang kehutanan tidak mengenal pertanggungjawaban korporasi karena pertanggungjawaban korporasinya dialihkan ke pengurus korporasi. Nah, selain itu tentu saja ada sebenarnya tulisan Pak Mungu juga sudah menyinggung, ada juga perlu untuk dikaji disharmoni secara vertikal, artinya pertentangan dari satu undang-undang dengan undang-undang lain. Dalam konteks undang-undang lingkungan, misalkan saya ambil contoh yang PP tentang izin lingkungan, yang PP 27 2012, yang justru menghidupkan kembali izin-izin terkait lingkungan hidup, termasuk pembuangan limbah, yang menurut pasal 123
undang-undang lingkungan seharusnya dalam waktu 1 tahun setelah undang-undang itu diundangkan itu harusnya sudah diintegrasikan ke dalam izin lingkungan. Jadi menurut saya agak sedikit menyalahkan undang-undang PP 27/2012 dengan kondisi sekarang yang ketika kita masih belum memiliki integrasi perizinan di bidang lingkungan hidup. Karena menurut undang-undangnya harusnya sudah ada 1 tahun sejak undang-undang itu diundangkan. Tentu saja ada banyak sekali. Nah, tapi juga ada disharmoni. Ya ini juga menurut tadi Pak Babang menyebutkan soal gambut kebetulan. Nah, ini salah satu contoh menurut saya disharmoni peraturan pelaksana terhadap undang-undang lain. Undang-undang yang sebenarnya bukan undang-undang bukan secara vertikal, tetapi justru undang-undang lain yang sejajar. Dalam hal ini misalkan soal gambut tadi, Bapak menyebutkan beberapa kali soal gambut, bahwa saya ingat ada peraturan Menteri nomor 17 tahun 2007 yang mengatur tentang salah satunya adalah landscape di bidang kehutanan ya, perubahan izin, terus kemudian soal ruang dalam konteks kehutanan. Nah, peraturan menteri ini kemudian diajukan judicial diuji material oleh beberapa orang dan dikabulkan. Salah satu alasan pengadilan Mahkamah Agung adalah bahwa jadi peraturan menteri itu merupakan turunan dari undang-undang kehutanan dan menurut peraturan menteri menurut Mahkamah Agung, undang-undang kehutanan tidak mengenal gambut. Jadi salah ketika undang-undang turunan dari undang-undang kehutanan mengatur soal gambut. Itu bisa tafsiran secara sempit seperti itu bisa terjadi itu di Mahkamah Agung. Tapi yang jelas, yang saya katakan ada kemungkinan tabrakan. Dianggap bertabrakan lah. Nah, kemudian tentu saja dari sekian banyak persoalan soal adanya disharmoni tadi, tentu saja kita tahu menciptakan kepastian hukum. Tapi di sisi lain juga menurut saya ini peraturan yang tumpang tindih ini dapat menciptakan ruang yang lebih besar bagi adanya diskresi. Dan menurut saya diskresi yang besar ini kemudian pada akhirnya dapat bermuara pada munculnya praktek yang koruptif. Ya, jadi semakin saya sih di beberapa literatur dikatakan misalkan di Antonio August bahwa salah satu yang menyebabkan munculnya korupsi adalah ada diskresi yang sangat besar dan ada monopoli kekuasaan di situ dan ya dengan ruang yang diskresi yang cukup besar. Nah, karena itu menurut saya harmonisasi juga diperlukan dalam kaitannya untuk pemberantasan korupsi. Karena menurut saya peraturan yang tadi tumpang tindih tadi diciptakan semakin lebih baik sehingga ruang diskresi menjadi makin sedikit lah ya. Nah, persoalannya harmonisasi seperti apa? Khusus dalam konteks ini saya ingin menyorotinya harmonisasi yang tentu saja tepat atau ya tepat sasaran dalam kerangka pemberantasan korupsi. Untuk itu perlu ada beberapa catatan. Tantangannya seperti apa? Tantangan terbesar tentu saja adalah political will. August menulis bahwa ini praktek koruptif seringkali merupakan warisan gitu ya, yang itu ada hubungannya antara elit kekuasaan kemudian birokrasi yang mungkin sudah terjadi sejak sudah membudaya sejak masa kolonial, sehingga agak susah kata dia untuk mengasumsikan adanya political will yang akan mengizinkan terjadinya perubahan sistem secara radikal ya bagi mereka yang tentu saja akan terkena akan apa yang selama ini berada dalam kekuasaan. Nah, dia mengusulkan begini sebenarnya daripada ini bisa menjadi catatan. Saya juga nggak terlalu sepakat sebenarnya, tapi bisa jadi seperti ini. Karena berdasarkan realitas agak susah untuk meminta perubahan radikal, maka sebenarnya mungkin akan bisa kita lakukan adalah perubahan sedikit-sedikit, gitu, yang mengurangi kesempatan atau
orang untuk melakukan korupsi. Itu yang menurut August. Di sisi lain, sebenarnya juga yang menjadi catatan dari banyak sarjana-sarjana hukum yang memfokuskan diri pada sarjana hukum dan ekonomi yang memfokuskan pada public choice, ada hubungan antara regulasi dan korupsi. Jadi semakin banyak regulasi, ya tadi disebutkan hiperregulasi, itu semakin tinggi adanya kemungkinan pelanggaran, semakin orang mungkin melanggar, gitu ya. Dan semakin ada kesempatan bagi penegak hukum untuk melakukan pemerasan dan memperoleh suap. Nah, semakin tinggi juga kemudian diskresi bagi penegak hukum dan regulator, dan diskresi itu ya kemudian juga bisa mendorong melahirkan adanya korupsi. Nah, dan tentu saja regulasi yang semakin banyak memungkinkan terjadinya disharmoni peraturan. Nah, beberapa catatan dari Benedetto, Maria Benedetto, menurut saya perlu untuk diperhatikan dalam konteks nanti kalau kita melakukan upaya harmonisasi. Tadi misalkan Prof. Maria mengusulkan pembentukan kembali undang-undang SDA. Pertama adalah yang kita perlukan adalah fewer but better quality rules. Jadi peraturannya sedikit tetapi berkualitas. Nah, harmonisasi dalam hal ini berguna untuk meningkatkan kualitas peraturan. Di sisi lain, sanksi tidak penegakan hukum juga harus dilihat dalam kerangka sticks and carrots. Jadi semakin sanksi akan semakin berat ketika keuntungan dari pelanggaran semakin besar dan kemungkinan pendeteksian pelanggaran semakin rendah. Ini berangkat dari tulisannya Gary Becker tentu saja. Di sisi lain, ya perlu juga dikembangkan misalkan rewards bagi mereka yang tidak melanggar. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah perlu menjadi perhatian bahwa regulasi dapat meningkatkan birokrasi. Regulasi di sini saya artikan dalam hal yang lebih besar ya, bukan hanya bentuk peraturan, tetapi juga bentuk izin ya nantinya. Regulasi dapat meningkatkan birokrasi, monopoli kekuasaan dan diskresi. Ini dalam konteks ini adalah merujuk pada pendapatnya Antonio August. Semakin besar diskresi, tentu saja akan semakin mudah memudahkan untuk terjadinya praktek menyimpang yang tadi saya katakan mengapa ada hubungannya antara diskresi dengan korupsi. Beberapa isu penting yang juga perlu diperhatikan adalah hiperregulasi. Nah, Pak Mumu mengatakan misalkan ada 12 ribu sekian dari tahun 2000 sampai 2015. Solusinya mungkin ya sudah deregulasi. Asumsinya praktek koruptif sering muncul dari adanya regulasi. Karena itu deregulasi akan menurunkan tingkat korupsi. Jadi kalau semakin banyak regulasi itu semakin banyak campur tangan pemerintah memunculkan korupsi, ya udah kurangin aja campur tangan pemerintah supaya tidak ada korupsi. Persoalannya adalah regulasi atau campur tangan pemerintah kadang perlu. Kita banyak terjadi kegagalan pasar, misalkan soal eksternalitas negatif, pencemaran misalkan. Pencemaran adalah tidak bisa kita mengharapkan pasar atau ya para pihak untuk sampai pada kesepakatan untuk melakukan perbaikan lingkungan misalkan tanpa adanya pengaturan dari pemerintah. Meskipun lagi-lagi saya juga harus hati-hati karena bisa jadi misalkan ini contoh dari kasus izin pembuangan limbah cair misalkan, bisa jadi izin pembuangan limbah cair pada akhirnya ini hipotesa saya sedang membuat sebuah tulisan dibuat untuk bukan untuk mengontrol tapi justru untuk melanggengkan pencemaran. Kenapa? Karena di beberapa kasus yang terjadi justru izin pembuangan limbah cair itu diberikan oleh pemerintah daerah tanpa memperhatikan kualitas lingkungan. Jadi efeknya terhadap lingkungan itu tidak diperhatikan. Ini ada di putusan soal Sungai Cikijing. Nah, kemudian usulan untuk mengurangi regulasi dan meningkatkan penegak hukum kan ini usulannya kemarin ketika ada RUU Cipta Kerja ya Omnibus Law, salah satunya adalah
mengurangi izin dan kemudian kita alihkan sumber daya kita pada penegakan hukum. Nah ini menurut saya belum tentu tepat. Karena itu mengasumsikan penegakan hukum yang baik. Persoalannya adalah di Indonesia ini penegakan hukumnya juga rendah. Jadi maksudnya banyak persoalan dalam penegakan hukum. Sehingga nanti diregulasi atau diregulasilah ya, akan berfungsi justru untuk melegalkan. Saya khawatir sekali regulasinya, misalkan tidak ada izin segala macam yang melegalkan yang selama ini dianggap sebagai pelanggaran. Ya. Jadi pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa regulasi dan izin sebagai alat kontrol perlu dipertahankan dan diperbaiki. Tapi kemudian ya kita kalau ada praktek-praktek menyimpang dari regulasi dan izin itu yang kita perbaiki. Kemudian regulatory capture. Nah ini juga perlu diperhatikan bahwa menurut Stigler, regulation is acquired by industry and is designed and operated primarily for its benefit. Jadi regulasi itu seringkali memang diinginkan, disetting, didesain oleh interest group dalam hal ini industri ya, untuk kepentingan mereka. Jadi selalu kata Baldwin, regulasi itu ada degree, ada derajat capture-nya. Jadi persoalannya adalah siapa yang lebih dominan dalam mengcapture regulasi itu atau apakah pihak yang masyarakat atau kepentingan tertentu. Persoalannya adalah mereka yang interest group yang relatif solid dan terorganisir itu akan lebih mudah menang dibandingkan dengan interest group yang tercerai-berai dan tidak terorganisir. Masyarakat biasanya seringkali kalah kepentingan masyarakat oleh kepentingan interest group, misalkan dalam konteks ini industri. Nah, tapi juga kita juga perlu perhatikan dalam konteks capture atau private interest bahwa regulasi atau izin seringkali digunakan sebagai pendapatan. Bukan untuk kontrol, tapi untuk pendapatan. Pendapatan dari siapa? Bisa jadi dari negara atau pribadi birokrat atau kedua aja. Ini cerita AMDAL dari Prof. Haryadi, bagaimana AMDAL seringkali menjadi alat cerita pertama dari korupsi di bidang sumber daya alam, menurut saya perlu untuk diperhatikan. Juga dalam integritas 2020, Tresya Mayasari dan Suendra bahkan mengusulkan, karena sampai saat ini regulasi bukan dilakukan untuk kepentingan umum, tapi untuk private interest, mereka mengusulkan agar moratorium pemberian izin baru di 4 sektor, yaitu minerba, perkebunan, kehutanan, perikanan, sampai KLHS dan rencana tata ruang, rencana pengelolaan SDA, dan penataan izin selesai. Jadi, itu usulannya. Maksudnya saya bisalah didiskusikan. Ya. Nah, akuntabilitas. Ada berapa menit lagi, Pak? Sudah lewat ya? 3 menit. Oke. Tadi ada ya. Juga menurut saya akuntabilitas dan transparansi juga penting. Karena kontrol, lagi praktik koruptif seringkali terjadi di ruang gelap dan kerjasama yang sifatnya rahasia gitu ya, karena para pihak selalu merahasiakan itu. Ada dua obatnya, yaitu melalui akuntabilitas, salah satunya melalui reason giving. Jadi setiap regulator membuat keputusan diminta untuk mempublikasikan kriteria dari keputusan yang diambil, pilihan yang diambil, konsekuensinya apa, datanya apa, bukti yang mendasari keputusan seperti apa. Ini yang mungkin dalam konteks hukum akan kita sebut sebagai AUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sisi lain, nah ini transparansi juga penting. Transparansi, menurut Gardiner dan Lehman, akan mengurangi kesempatan korupsi dengan cara membuat proses dan isi dari proses pembuatan keputusan menjadi lebih visible bagi orang lain. Jadi transparansi dianggap memudahkan pendeteksian praktek koruptif. Tadi menurut saya penting nih, sunlight is the best disinfectant. Jadi ungkapan yang menurut saya bisa menunjukkan transparansi. Sunlight is the best disinfectant. Nah, perhatian khusus untuk penegakan hukum, Grahat Tegara mengusulkan adanya penguatan penegakan hukum yang akuntabel. Jadi semakin akuntabel, semakin penegakan hukum juga akan semakin baik. Nah, salah satu yang juga diungkapkan oleh Benedetto dan Baldwin
ada risk-based approach dalam penegakan hukum. Apa maksudnya? Asumsinya adalah resource kita terbatas. Pengawasan memakan biaya, sehingga pengawasan harus ditujukan pada target tertentu. Nah, dalam konteks risk-based approach, penegakan hukum harus mampu melihat area mana yang paling rawan terjadi pelanggaran. Dalam konteks administrasi, misalnya, area mana yang paling rawan terjadi korupsi. Dan memfokuskan pengawasan dan penegakan hukum pada kasus-kasus di mana bukti pelanggaran sudah didapatkan. Jadi nggak semua kasus dihajar, gitu. Jadi dipilih kasusnya. Nah, dalam konteks lingkungan hidup, atau dalam SDA, Pak Grahat mengusulkan agar penegakan hukum juga difokuskan pada kejahatan skala besar sambil menghindari kriminalisasi terhadap masyarakat yang termarginalkan. Saya rasa itu saja. Semoga waktunya belum lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andre memadatkan presentasinya. Jangan khawatir, Bu Bapak, teman-teman sekalian, bahwa bahan presentasinya Mas Andre nanti bisa diunduh juga di aclc.kpk.go.id, teman-teman. Mas Andre, menurut saya barusan memberi tekanan penting pada isu-isu apa yang ke depan mesti direspon dan dijawab dalam penata ulang kebijakan regulasi. Saya mencatat tadi ada 5, Mas. Satu, soal isu hyper-regulation. Yang kedua, regulatory capture. Yang ketiga, privatisasi atau private interest. Kemudian ada soal akuntabilitas dan transformasi, dan terakhir tadi soal penegakan hukum yang akuntabel. Menurut saya ini menambah abstraksi teoritik juga tadi dari Mas Andre terhadap presentasi sebelumnya. Baik, Ibu Bapak, teman-teman semuanya, mari kita lanjut ke sesi selanjutnya. Namun sebelum tanya jawab, ini terima kasih para peserta, Ibu Bapak narasumber ini. Puluhan atau sudah hampir masuk 100 ini pertanyaan dari para audiens. Terima kasih semua yang sudah memberikan pertanyaan. Saya dan teman-teman tim sedang merangkum untuk masing-masing narasumber nanti. Sebelum masuk untuk menjawab pertanyaan sudah masuk, kami persilakan Mbak Dewi Teresa, salah seorang dari tim harmonisasi kebijakan dan regulasi di KPK GNSDA, memberi tanggapan singkat terhadap presentasi hari ini. Apakah Mbak Dewi sudah bergabung? Halo? Ya, Mbak halo Dewi Teresa? Ya, saya sudah bergabung. Halo Mbak Dewi? Ya. Oke, ya. Mbak, silakan. Maksimum 10 menit. Silakan Mbak Dewi. Ya, terima kasih Mas Eko, Bapak Ibu pembicara, dan juga para peserta yang saya hormati. Saya akan cepat. Ada 3 poin yang saya kira bisa untuk jadi bahan diskusi kita untuk pemantik diskusi berikutnya gitu ya. Yang pertama adalah setelah tadi kita mendengar dari Prof. Maria dan juga Mas Mumu tentang bagaimana dalam sejarah gitu kita sudah punya berbagai kerangka untuk kita mengharmonisasi peraturan di bidang SDLH. Saya juga mau mengemukakan kembali kalau di dalam Undang-Undang 32 2009 kita sudah punya regulasi mengenai peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. Saya coba bacakan di pasal 44 gitu ya, supaya kita semua ingat tentang pasal ini. Ini menyatakan bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, kalau kita lihat kembali di dalam undang-undang ini, prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup saya lihat bahkan gitu ya bisa dibaca sendiri di dalam pasal 2 ada banyak sebenarnya prinsip yang justru lebih dari yang tadi sudah dikemukakan oleh para pembicara. Saya akan mengambil beberapa contoh gitu ya. Misalkan prinsip kehati-hatian gitu ya. Ini secara teknis bahkan ada penjelasannya gitu bagaimana sebenarnya harus diadopsi dalam peraturan. Juga mengenai prinsip pencemar membayar dan yang lainnya. Lalu poin yang kedua, saya melengkapi sedikit dari yang Bang Andri tadi sudah sampaikan. Kita saat ini di dalam situasi di mana kita di dalam nuansa bahwa
perizinan harus dipermudah gitu, atau prosedurnya harus lebih disederhanakan. Saya tidak melihat ini sebagai hal yang buruk, tapi saya ingin coba untuk kita ingat kembali bagaimana perizinan ini sebenarnya suatu instrumen pengendalian. Tadi Bang Andri udah bilang, ini adalah instrumen kontrol. Dengan demikian bahwa kita harus ingat perizinan tidak hanya tentang pemberian perizinan. Setidaknya ada tiga hal gitu kalau kita mau lebih merinci. Yang pertama adalah bagaimana perizinan seharusnya sinergis dengan perencanaan ruang. Dalam salah satu publikasi World Bank, World Bank membangun suatu kriteria indikator yang belajar dari aplikasi perizinan di bidang lingkungan di berbagai negara gitu ya. Dan menyimpulkan bahwa perizinan hanya bisa berjalan efektif bila perencanaan ruangnya kuat dan bersinergis dengan perizinan itu sendiri. Lalu yang kedua tentunya mengenai prosedur dan kriteria. Tadi Prof. Maria udah bilang kalau banyak sekali di peraturan kita prosedur dan kriterianya justru tidak clear gitu ya. Dan khususnya untuk pengawasan, karena ini adalah alat kontrol, sesungguhnya kita harus bisa gitu ya lebih fokus untuk prosedur dan kriteria pengawasan. Lalu yang ketiga adalah mengenai penegakan hukum. Perencanaan, prosedur, kriteria, pemberian izin, dan penegakan hukum harusnya dilihat sebagai satu sistem gitu ya yang harus diperkuat secara bersama-sama. Dan hal lain yang ingin saya kemukakan juga dalam berbagai kajian yang ada gitu ya di bidang lingkungan hidup, ada banyak evidence dan kesimpulan yang menunjukkan ketika izin, fungsi kontrol izin diperkuat, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi itu adalah yang pertama, pelaku usaha itu akan berinovasi gitu. Kita semua mungkin sudah familiar melihat bagaimana ada banyak inovasi di bidang renewable energy dan di bidang yang lainnya, karena ketika standar kemudian diimpos ke mereka gitu ya, kemudian impact ini sebenarnya sudah banyak evidence melihat yang terjadi. Lalu yang kedua juga mengenai bahwa ketika kontrol lebih kuat maka pendapatan negara akan meningkat. Di negara kita sendiri kita punya contoh berapa tahun lalu gitu ya, bagaimana di sektor perikanan penataan perizinan gencar untuk dilakukan. Dan izin-izinnya sudah diterbitkan, kontrolnya diperkuat, lalu khususnya untuk pembayaran gitu ya, ditagih, dan negara banyak memperoleh pemasukan dari situ. Saya lupa berapa jumlahnya, tapi jumlahnya cukup besar, triliunan kalau tidak salah, namun bisa dibaca di dalam jurnal yang sudah terbit juga. Baik. Lalu yang ketiga adalah, poin yang ketiga terakhir, Mas Eko, ketiga adalah mengenai perizinan lingkungan. Saya mengulang tadi sebenarnya Mas Andri juga udah bilang gitu ya, bagaimana perizinan lingkungan kita nih kayaknya instead of kita semua sama-sama mencoba untuk memperkuat dengan berbagai kekurangannya, tapi kayaknya malah semakin lama gitu ya, semakin kita tinggalkan gitu. Tadi Mas Andri udah bilang contoh satu gitu ya, bahwa izin lingkungan seharusnya mengintegrasikan semuanya, tapi dalam peraturan ternyata belum juga. Lalu juga saya mengutip lagi Prof. Haryadi gitu ya, dalam berbagai forum bilang bahwa dalam praktiknya pun bermasalah, bagaimana akhirnya menjadi moral hazard. Kita sama-sama tahu gitu ya, yang seperti menjadi pengetahuan umum, bagaimana AMDAL di copy paste, dan sebagainya. Nah, tadi balik ke poin saya nomor dua gitu ya, yang harusnya ini bisa menjadi instrumen kontrol untuk membangun inovasi best practices di bidang lingkungan hidup dan juga meningkatkan penerimaan negara, tapi perizinan lingkungan ini kita belum sama-sama ngelihat lebih dalam dan kemudian kita coba upayakan berbagai penguatannya. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya kembali kepada Mas Eko. Terima kasih Mbak Dewi. Ya, menurut saya Mbak Dewi mengisi sesuatu yang belum disampaikan tentang rambu-rambu bagaimana melakukan penataan politik kebijakan regulasi sumber daya alam. Terima kasih Mbak Dewi. Baik, Ibu Bapak, teman-teman sekalian, barangkali Prof. Maria, Pak Bambang, dan Mas Andri juga sudah membaca di Q&A
tapi izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah di-resume oleh teman-teman tim di kami maupun yang kami catat. Misalnya yang untuk Prof. Maria misalnya, Prof., ada pertanyaan yang terkait begini. Bagaimana harmonisasi dilakukan di tengah kuasa modal dan state capture corruption? Ini banyak sekali yang beririsan dengan begitu, kira-kira. State capture corruption itu juga terkait dengan kepentingan politik, gitu. Bagaimana idealisasi harmonisasi dilakukan tapi di tengah gurita kuasa modal dan state capture corruption itu. Yang kedua, masih untuk Prof. Maria adalah bagaimana sinkronisasi kebijakan antar KL terkait sumber daya alam. Mungkin Lek Generalis tadi boleh dijelaskan lebih lanjut ya Prof, karena menarik menurut kami itu, atau Omnibus Law ala sumber daya alam. Lalu berikutnya, untuk Prof. Maria adalah bagaimana skala prioritas penjelasan tumpang tindih itu, atau bagaimana membuat penyelesaian, membuat skala prioritas dari masalah-masalah jungle of regulation itu, Prof. Itu yang kami rangkum. Kemudian yang terakhir adalah tindakan preventif apa agar perusakan sumber daya alam itu bisa dihindari. Nah, lalu untuk Pak Bambang, selain mungkin Pak Bambang sudah mencatat, ini ada pertanyaan, Pak, tentang bagaimana edukasi pemerintah tentang kawasan hutan, khususnya tanah-tanah terlantar, gitu. Yang kedua, tentang isu tentang tata batas kawasan hutan. Ini ada kasus yang disampaikan peserta tentang Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan kasus-kasus perhutani. Selanjutnya, soal bagaimana menjelaskan Undang-Undang Minerba yang baru disahkan itu hubungannya dengan hutan lindung. Nah, ada pertanyaan yang bisa dijawab semuanya, termasuk punya Mas Andri sedang kami rekam, kami resume Mas Andri karena baru menyampaikan, tapi Mas Andri bisa juga mengomentari tentang satu pertanyaan yang bisa ditanyakan semua adalah soal jika devolusi atau penyerahan pengelolaan sumber daya alam itu diberikan penuh kepada masyarakat, mau dijadikan indikator harmonisasi bagaimana menurut semua panelis? Itu kira-kira yang saya rangkum. Apakah boleh Prof. Maria memulai menjawabnya? Silakan, Prof. Terima kasih, Mas Eko. Yang pertama yaitu bagaimana melaksanakan secara ideal ya penataan regulasi yang harmonis ya di tengah kuasa modal dan sebagainya. Ini kita alami 23 September 2019. Rancangan Undang-Undang Pertanahan berhasil untuk ditunda. RUU itu penuh dengan state capture corruption. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Andri. Ya. Misalnya, diatur bahwa kalau pemberian HGU itu melebihi yang tertera dalam sertifikat, maka kelebihannya itu nanti bisa diatur kembali oleh Menteri sektor tersebut, dalam hal ini Menteri ATR, ya, yang awal itu akan dijadikan HPR, tanpa berpikir bahwa kemungkinan kelebihan dari tanah HGU di luar sertifikat, kemungkinan itu merupakan kawasan hutan, atau itu tanah masyarakat hukum adat, atau itu termasuk perizinan usaha dari sektor lain. Lah, bagaimana ini? Bahwa itu nanti akan dibereskan. Dibereskan bagaimana caranya? Ini kan membuat yang Mas Andri tadi itu adalah state capture. Lalu akan terjadi ruang-ruang diskusi untuk yang sudah terlanjur diusahakan tapi masih ada kelebihannya. Itu salah satu contoh. Maka kalau tadi pertanyaan itu memang tidak mudah. Tapi harus tetap dilaksanakan. Antara lain, bagaimana kita berusaha agar supaya dari proses penyusunan publik itu bisa mengakses mulai naskah akademiknya, kemudian RUU-nya, terus dikawal oleh publik. Nah, ini yang sekarang kita laksanakan terkait dengan Omnibus Law di dalam bidang masing-masing. Pak Aryadi mengawal di kehutanan, kami mengawal isu-isu pertanahan. Karena memang kalau tidak dimulai, lalu kita melihat bahwa ini ada kekuatan pemodal yang
bisa mengendalikan dalam tanda petik penyusunan. Tadi Mas Andri sudah mengemukakan itu bahwa it's about industry ya. Tapi kalau kita berhenti sampai di situ kan nggak mungkin. Jadi pengawalan itu tetap yang namanya CSO, akademisi, pihak-pihak yang netral, yang masih cinta pada negeri ini, memang harus selalu mengawal. Nah kalau itu sudah dikawal, sampai di DPR nanti terjadi lagi hal-hal yang di luar itu, obat yang terakhir yang selalu terpikir adalah bagaimana jika undang-undang itu kemudian ternyata melanggar amanat dari konstitusi. Lalu pintu terakhir adalah untuk di-JR-kan ke Mahkamah Konstitusi, sesuatu yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu supaya tidak di-JR, itu supaya kita terus ikut mengawal. Jadi itu diakui. Sekarang pun Omnibus Law masih seperti itu. Sebentar lagi saya tidak tahu untuk Minerba, kemungkinan orang akan mencari lubangnya. Ini yang bisa di-JR-kan di mana? Karena kontrol dari awal itu memang tidak dibuka kepada publik. Itu yang satu. Kemudian bagaimana sinkronisasi antar KL? Aduh, ini susahnya setengah mati. Tadi Pak Bambang cerita itu saya dalam hati itu sebetulnya ya senang tapi sedih. Sekarang gimana? Kalau cara pandangnya saja sudah enggak sama antara pertanahan dengan kehutanan. Ya. Untuk pertanahan itu dari pasal 2 mengatakan bahwa di dalam pertanahan itu ada tiga entitas, ada tanah negara, ada tanah masyarakat adat, tanah ulayat, ada tanah hak yang dipunyai oleh orang badan hukum. Kalau kita sampai ke undang-undang kehutanan itu menjadi berbeda, entitasnya itu hanya ada dua. Semula sebelum MK 35 itu hanya ada tanah, ada hutan negara dan hutan hak. Hutan adat itu masuk dalam definisi hutan negara. Setelah MK 35, entitasnya tetap dua. Hutan negara, yang satu hutan hak, yang terdiri dari hutan adat dan hutan perorangan dan badan hukum. Lah, ini cara pandang yang paling prinsipil saja sudah berbeda sampai sekarang. Nah, belum lagi mengenai kawasan, ya, mengenai wilayah masyarakat hukum adat. Menurut pertanahan, yang namanya ulayat itu wilayah. Wilayah itu meliputi seluruhnya yang ada di dalam tata kuasa, tata kelola masyarakat hukum adat. Pasti ada tanahnya, ada hutannya, ada sumber daya alam yang ada di atas. Wilayah itu sebagai satu kesatuan, sebagai ruang hidup. Nah sekarang bagaimana? Kalau kemudian ada pemetaan kawasan hutan terlepas dari seluruh wilayah, ini kan sektoralisme di dalam nasional kemudian diturunkan di dalam sektoralisme di dalam area atau dalam wilayah masyarakat hukum adat. Jadi kalau tadi bertanya harmonisasi, itu memang ini masih terus harus diperjuangkan. Kalau yang prinsip-prinsip pokoknya saja sudah berbeda, itu bagaimana akan mengharmonisasikan. Jadi yang kita coba laksanakan itu adalah yang katakanlah yang tidak mendasar seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian skala prioritas untuk tumpang tindih ini. Ya kalau saya pikir ya membuat undang ini skala prioritas bagaimana? Maksudnya ya, prinsipnya yang kita pilih itu ya memang dari 12 dari tab 9 itu harus ada dan itu sudah dirangkum di dalam kajian ini menjadi 5 prinsip. Mana yang penting? Ya semua penting. NKRI-nya penting, demokratik. Yang penting adalah melihat dari hasil kajian. Mana dari prinsip itu yang masih rendah? Umumnya adalah keadilan sosial dan demokrasi. Tadi disampaikan oleh Mas Mumu. Wah, kalau NKRI poinnya tinggi sekali. Kalau kepastian hukum poinnya tinggi sekali. Tapi kalau bicara demokrasi, bicara mengenai penegakan hukum, bicara mengenai keberlanjutan, ini poinnya masih rendah. Ya kalau menurut saya prioritasnya ya yang tadi memperoleh skor yang rendah untuk undang-undang SDA itu mau dilihat kembali untuk kemudian itu ditingkatkan. Saya rasa itu Mas Eko dari 3 pertanyaan tadi saya sudah usahakan untuk menjawabnya. Terima kasih. Baik, Prof. Satu lagi, Prof. Tadi ada masukan menarik. Kalau devolusi dipakai sebagai indikator harmonisasi sumber daya alam, bagaimana?
aspek devolusi. Itu yang kemudian sekarang ini juga agak repot karena sekarang kan trennya seperti di undang-undang Omnibus Law ya. Itu semua kewenangan-kewenangan dari daerah itu kan akan ditarik ke pusat. Nah, itu apakah yang punya data itu sebetulnya siapa? Sekarang saja ketika COVID kacau balau. Di pusat begini, di daerah seperti itu. Nah, kalau kita nggak punya data yang kuat, itu mau diapakan juga ya nanti lalu terjadi diskrepansi untuk memutuskan sesuatu. Harus ada data, tapi kalau datanya dapat, entah itu di daerah, entah itu di pusat, yang penting itu datanya. Bahwa nanti yang mentekel itu pusat atau daerah, kalau datanya itu sama, itu saya kira itu lebih lebih masuk akal untuk dilakukan suatu kebijakan. Saya kira itu, Mas. Baik, Prof. Terima kasih. Cukup jelas nanti. Kalau ada pertanyaan lagi akan kami sampaikan, Prof. Silakan Pak Bambang, tadi ada 3 pertanyaan yang kami rangkum. Tapi sebelum itu, Mas Andre ini sudah ada pertanyaan untuk Mas Andre sembari siap-siap nanti. Ada 2 yang kami rangkum, Mas. Bagaimana pendapat Mas Andre tentang dampak Omnibus Law terhadap lingkungan hidup? Lalu yang kedua adalah soal bagaimana rambu-rambu kalau kita melakukan deregulasi agar tak menciptakan masalah baru, misalnya gray area, gitu, area yang abu-abu. Itu Mas Andre yang baru masuk untuk silakan Pak Bambang. Baik, silakan, Pak Eko. Terima kasih Mas Eko. Okay. Singkat saja untuk edukasi keterkaitan tanah terlantar ini sebenarnya kan bahasa di pertanahan ya, tapi karena dengan adanya Perpres 88, penguasaan tanah dalam kawasan hutan, dan juga ditindaklanjuti dengan regulasi Permenko, kita sudah bersama dengan pemerintah daerah, itu ada yang namanya kegiatan identifikasi dan inventarisasi kawasan hutan. Dan otomatis memang dalam proses itu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan hasilnya jelas bahwa dalam Tora itu ternyata memang betul itu berada di luar kawasan hutan, dan itu berada, itu berarti tanah ya. Dan kalau itu berada di kawasan hutan tentunya kita tetap, yang penting program ini rakyat harus diberikan aset atau akses. Itu yang paling utama untuk keberpihakan kita dalam Tora ini. Jadi sosialisasi terus dilakukan karena program ini terus dilanjutkan di RPJMN 2020-2024. Jadi sosialisasi kepada masyarakat melalui integrasi kita dengan pemerintah daerah sampai ke tingkat kabupaten dan di lapangan juga bersama-sama. Dan sangat jelas itu kalau memang miliknya, ya jelas dia akan segera disertifikatkan karena di luar kawasan oleh ATR. Dan kalau berada di kawasan hutan, kita akan fokuskan diberikan akses legal khusus. Kemudian bagaimana tata batas kawasan hutan yang ada di kasus-kasus di Perhutani, itu memang saat ini kita sedang melakukan integrasi pemetaan ya, diawali dengan perhutanan sosial sebagai contoh bagaimana kita memberikan akses legal di Perhutani melalui khusus, ya, izin IPHPS maupun Kulin KK, ini sekaligus memang menjelaskan posisi tata batas yang jelas apakah sudah dilakukan atau belum. Dan kita dengan pendekatan integrasi dengan strategi nasionalnya pencegahan korupsi oleh KPK menjadi bagian yang paling pokok dalam proses pengukuhan kawasan hutan dan perumpurutani, khususnya hutan produksi dan hutan lindung di Jawa harus terintegrasi dengan peta kawasan hutan kita. Yang terakhir, memang ini untuk Undang-Undang Minerba, kaitan dengan prinsip-prinsip dasar sebenarnya dalam kaitan dengan prinsip di Undang-Undang 41 ya, dan juga PP yang sudah keluar 105, Minerba di hutan lindung itu tidak boleh dilakukan secara terbuka. Tapi untuk yang tertutup itu boleh, dan tentunya karena ini berisiko tinggi, prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dijaga. Artinya, AMDAL itu akan kuat di situ dalam kaitan dengan risiko tinggi. Dalam Undang-Undang Minerba yang sekarang, karena ini harmonisasi, kita
kita juga telah meyakinkan dan selama di hutan lindung karena ini sangat rawan dan ketika harus ada kegiatan yang prinsip, prioritas, sementara memang masih yang diperkenankan yang tertutup, artinya ke bawah, tidak ke atas. Nah, itu seperti yang dulu di dalam Undang-Undang 41, terus ada beberapa tambang yang diperkenankan, itu sebatas hanya itu saja sampai sekarang, dan mereka sudah memiliki rata-rata izin pinjam pakainya. Itu saja, Pak Edi, Mas Eko, prinsip-prinsipnya. Ada yang masuk menarik, Pak. Satu tambahan lagi, bagaimana ya pandangan Pak Bambang tentang One Map Policy yang menjadi apa andalan di pemerintahan sekarang, khususnya di sektor KLHK, Pak? Iya. Apa? Ya, silakan, Pak. Karena ini menyangkut undang-undang ya geospasial dan BIG itu menjadi koordinatornya. Dan saya senang sekali ketika strategi Stratnas KPK kita sekarang bersama mereka, KLHK, tambang juga termasuk di KSP. Ini menjadi pegangan utama kita, One Map Policy itu. Bagaimana KLHK menyikapi ini? Justru kita ditunggu oleh BIG ini tematik-tematiknya. Ada beberapa tematik yang sudah bisa kita selesaikan karena pendekatannya itu peta dengan skala 1 banding 50.000. Jadi salah satu tujuannya tentunya bagaimana memastikan kawasan hutan itu yang sudah dalam proses pengukuhan kawasan selesai maupun yang belum selesai. Dan yang menjadi prioritas kita penyelesaian konflik yang berkepanjangan itu akan terselesaikan. Karena One Map Policy ini kami kuatkan di tingkat tapak tadi. Sebagai contoh bagaimana kita menguatkan tingkat KPH tadi dengan rata-rata 300.000 sampai 500.000 dengan One Map Policy, dengan bimbingan BIG, sekarang kami sudah memiliki peta yang sama. Sehingga pemerintah provinsi juga kabupaten kita harapkan mengikuti prinsip-prinsip peta kawasan hutan yang memang yang menjadi poin utamanya sebagai apa istilahnya itu koordinatornya untuk tematik hutanan adalah KLHK. Jadi sinergi inilah yang kita harapkan nanti dengan kementerian lain agar persoalan tumpang tindih termasuk konflik di dalamnya sesuai harapannya Stranas KPK bisa cepat diselesaikan sehingga dengan One Map Policy bagi kami sangat kita dukung dan perlu koordinasi kerjasama difasilitasi KPK insya Allah lebih cepat seperti yang GNPSD yang lalu. Terima kasih Mas Eko. Terima kasih Pak Bambang. Teman-teman, jika ada pertanyaan lagi silahkan tetap disampaikan di Q&A. Ada tim kami yang merangkumnya untuk ya. Prof. Maria dan Pak Bambang. Kepada Mas Andri, selain dua pertanyaan tadi, Mas, ada yang masuk lagi. Pertanyaannya adalah, jika tadi Mas Andri bicara tentang RBA, Risk-Based Approach itu, kalau prakteknya banyak terjadi diskresi dan monopoli, bagaimana pendekatan itu bisa dipakai? Jadi, RBA versus diskresi dan monopoli. Gitu. Yang kedua, kalau diminta memilih Mas Andri, antara pencegahan pelanggaran, penegakan hukum, atau harmonisasi regulasi. Menurut Mas Andri, milih yang mana dulu? Silakan Mas Andri. Yang mungkin terkait dengan sekalian untuk membahas soal RUU Cipta Kerja ya. Jadi ada dua soalnya terkait dengan itu. Jadi pertama adalah ada soal tadi penyederhanaan izin. Bahwa RUU ini ditujukan untuk penyederhanaan izin dan katanya berdasarkan risk-based approach harus di hasilnya adalah penyederhanaan izin. Nah, pertanyaan saya justru agak meragukan bahwa penyederhanaan izin terutama dalam konteks yang saya dalami ya dalam konteks lingkungan bahwa penyederhanaan izin lingkungan itu didasarkan pada risk-based approach dalam artian sampai kepada kesimpulan oh ini izin lingkungan dihapus di dalam RUU itu didasarkan kepada risk-based approach. Karena justru yang tadi saya terangkan bahwa izin lingkungan dan termasuk segala macam instrumen yang ada di dalam
terkait dengan lingkungan hidup, mulai dari apa AMDAL, baku mutu segala macam, itu kan diciptakan dalam kerangka kontrol terhadap eksternalitas, kan gitu. Jadi resikonya ada eksternalitas. Jadi justru ada kebutuhan untuk intervensi negara karena nggak bisa dilepaskan kepada pasar. Nah, menurut saya kalau harus menyederhanakan izin, sebenarnya harusnya justru bukan di dalam penyederhanaan izin lingkungan. Tapi banyak mungkin izin-izin usaha atau izin-izin kegiatan yang mungkin tidak ada relevan. Saya tapi ini perlu kajian mendalam. Saya pernah suatu saat diskusi dengan teman di Leiden waktu itu. Ada dua rule sebenarnya yang menurut saya selalu pegang untuk setidaknya sampai sekarang untuk melihat apakah diperlukan izin atau tidak. Pertama adalah apakah sebuah kegiatan memberikan dampak terhadap lingkungan, terhadap media lingkungan atau tidak. Kalau iya, berarti perlu tuh izin, perlu tuh intervensi dari negara. Yang kedua adalah apakah dia mengambil sesuatu. Ini dalam konteks Indonesia berarti ada sesuatu dari alam, sesuatu dari SDA. Kalau iya, karena dalam konteks Indonesia itu dikuasai negara, maka dia perlu izin. Nah, kalau tidak ngambil dari lingkungan atau dari alam dan juga tidak memberikan sesuatu ke lingkungan dan alam, sebenarnya tidak ada yang perlu diatur lewat izin sebenarnya. Kalau mau disederhanakan adalah izin-izin yang terkait, yang tidak terkait dengan pengambilan sumber daya alam dan tidak terkait dengan konteks pengelolaan lingkungan hidup. Nah, jadi saya agak menurut saya tidak percaya bahwa RU dalam konteks perizinan penyederhanaan izin lingkungan itu didasarkan kepada risk-based approach. Kemudian tadi penyederhanaan izin di bidang lingkungan itu bisa jadi tadi saya lupa pertanyaan yang pertama itu yang konteks apa penyederhanaan izin di bidang jadi gini, saya diminta memberikan komentar terhadap penyederhanaan izin di bidang lingkungan hidup di dalam RUCK. Ya. Jadi saya sudah katakan bahwa sebenarnya di banyak negara, dan ini menurut saya undang-undang akhirnya RUU Cipta Kerja sendiri tidak konsisten. Ya. Dia menghapuskan izin lingkungan dan menggantinya dengan persetujuan dan segala macam, dianggapnya persetujuan bukan izin, padahal muat saya itu masih saja izin gitu sebenarnya. Jadi, dan kemudian tidak konsisten begini. Karena pada dasarnya orang membuang limbah, dan itu ada di banyak negara, bukan hanya di Indonesia. Orang membuang limbah itu memang perlu pakai izin. Perlu dikontrol dengan izin. Nah, jadi, tidak konsisten karena mereka juga sadar bahwa ini perlu diintervensi oleh negara, sehingga diciptakanlah istilah baru yang disebut persetujuan. Jadi, bukan persetujuan lingkungan, karena persetujuan lingkungan itu dalam konteks AMDAL, ini ada istilah persetujuan. Jadi, ada jadi istilah baru dalam RUCK. Dan ini menurut saya juga bermasalah karena pasal 123 di dalam Undang-Undang Lingkungan tidak dihapus oleh RUU Omnibus itu. Pasal 123 yang meminta agar terjadi penyederhanaan izin lingkungan, penyederhanaan izin di bidang lingkungan hidup ke dalam satu izin, yaitu izin lingkungan. Nah, pasal itu tidak dihapus, tapi izin lingkungan sudah tidak ada. Menurut saya agak keliru di situ. Kemudian deregulasi menciptakan gray area. Saya sepakat. Jadi, belum tentu di banyak negara mungkin dalam masyarakat barat regulasi menciptakan efisiensi segala macam efektivitas sistem gitu ya, tapi belum tentu itu terjadi di negara berkembang yang bisa jadi salah satunya gitu ya. Kalau tidak pakai regulasi berarti urusannya menjadi urusan privat. Nah, persoalannya adalah di Indonesia ini berapa banyak persoalan yang berapa banyak masyarakat yang mau misalkan mempertahankan haknya dalam konteks lingkungan hidup untuk langsung berhadapan di pengadilan. Saya rasa sedikit. Misalkan begini. Ini saya kasih contoh. Sampai hari ini, tidak ada satu masyarakat pun yang menjadi korban kebakaran hutan atau Lapindo, misalkan lumpur Lapindo, yang menggugat. Menggugat si pencemarnya ya, bukan menggugat negara. Kalau menggugat negara sudah ada. Tapi menggugat pencemarnya. Itu tuh belum ada. Jadi memang mengasumsikan bahwa masyarakat ya udah diregulasi dan kemudian diserahkan kepada urusan menjadikan itu menjadi urusan privat itu riskan menurut saya.
Di sisi lain sebenarnya regulasi semacam ini juga, tadi saya sepakat dengan penanya bahwa ini akan menimbulkan gray area, yang kalau ada gray area, ada ketidakjelasan, justru semakin memungkinkan munculnya diskresi. Dan tadi saya katakan, diskresi ini, saya menyetujui pendapat Dworkin bahwa diskresi ini seperti donat, gitu ya. Kuat besarnya itu tergantung batas-batas yang ada di donat itu, seperti lubang donat. Nah, persoalannya adalah tadi semakin besar diskresi, tapi si lubang batasnya itu semakin tipis, semakin besar, semakin tidak jelas ukurannya. Dan itu bisa menjadi cara bagi orang untuk melakukan praktek koruptif. Kemudian, ya itu saja. Saya rasa itu. Yang terakhir, Mas. Kalau ya. Mas Andi diminta memilih mana yang didahulukan, penegakan itu. Hukum. Ini menarik pertanyaannya. Ya, tapi sebenarnya begini, saya menurut saya nggak bisa dipilih seperti itu. Saya mungkin kita harus mengerjakannya secara simultan. Ya. Tapi tadi, bisa jadi perubahan radikal agak susah, apalagi dengan tadi ada banyak kepentingan, mungkin bertahap dan pelan-pelan. Nah, salah satunya misalkan, kenapa saya contohkan penegakan hukum dan harmonisasi harus berjalan. Misalkan, tadi saya sudah sebutkan, misalkan dalam konteks kebakaran hutan, ada tiga undang-undang yang mengatur yang isinya berbeda. Isinya berbeda. Misalkan soal pidana. Ya. Taruhlah mau pakai kebakaran hutan dan pakai undang-undang kehutanan. Orang di undang-undang kehutanan tidak mengatur secara detail tentang tidak ada bahkan pertanggungjawaban korporasi kok. Ya. Ada di undang-undang lingkungan boleh. Nah, itu dulu yang harus dibenahi. Mungkin saya, menurut saya ada banyak ya. Ada banyak. Jadi ya. Penegakan hukum juga menurut saya pada akhirnya tidak bisa dilepaskan dari harmonisasi peraturan. Ya, bukan pilihan ya Mas ya, tapi simultan ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas Andre. Ibu Bapak, ini khususnya para narasumber, ini ada pertanyaan yang masuk itu 110 pertanyaan, jadi nggak mungkin kita bacakan satu-satu. Dan alhamdulillah sampai sekarang peserta yang mengikuti masih 406, tadi sampai 501, Bu Maria, Pak Bambang, Mas Andri, jadi cukup banyak ini. Gitu, ini ada pertanyaan untuk semua narasumber, untuk Prof. Maria, Pak Bambang, dan Mas Andre. Tapi ini terkait dengan usulan dari Prof. Maria yang menurut saya menjadi bagian dari tindak lanjut. Yang penting, Prof. Maria tadi menawarkan tentang ke depan perlu bahasa hukum, katanya Prof. Maria golongan lama itu lex generalis gitu. Tapi kalau sekarang yang populer, omnibus law, tapi pada konteks sumber daya alam, itu tadi ditanyakan oleh satu pertanyaan untuk semuanya itu, kalau harmonisasi regulasi itu melalui cara omnibus law itu, kira-kira memastikan agar itu landasannya untuk rakyat bagaimana? Karena ini banyak yang tentu bukan hanya mengkritik dan menolak, ngomong omnibus law, judulnya cipta kerja, tapi sebenarnya mengingkari kebutuhan rakyat. Nah, bagaimana memastikan kalau ada semacam lex generalis dan melalui cara-cara omnibus law, tapi memastikan bahwa itu landasannya untuk kebutuhan rakyat. Ini untuk semuanya, mohon responnya singkat-singkat. Silakan Prof. Maria untuk memberi komentar dulu. Terima kasih Mas Eko. Jadi, yang khusus tadi saya kan omnibus law di bidang sumber daya alam, ya. Yang lebih visible untuk dilakukan karena serumpun. Nah, saya tidak bicara omnibus law yang cipta kerja ya, karena itu 79 yang tidak serumpun. Ya, yang serumpun itu lebih visible untuk dilakukan. Lalu kalau ditanya bagaimana ya supaya itu ya kita kembali kalau sumber daya alam itu landasan utamanya pasal 33 ayat 3. Kita harus benar-benar memahami putusan MK. Apa sih maknanya negara menguasai? Jadi dalam peraturan itu tidak hanya ngatur saja, pengaturan, kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasannya itu di mana dalam undang-undang tentang sumber daya alam itu harus ada semua. Lalu kalau dilihat tujuannya apa? Sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dulu orang bilang ya pengujakan juga rakyat, tapi MK ketika mengetok palu untuk undang-undang tentang PWP 3K 27 2007
perusahaan pesisir dan pulau-pulau kecil itu sudah membuat suatu tafsiran tentang sebesar-besar kemakmuran rakyat. Diukur dari mana? Diukur dari manfaatnya. Satu, manfaatnya itu apa? Kedua, bagaimana pemerataan dari manfaat itu? Ketiga, bagaimana partisipasi masyarakat di dalam menentukan manfaat itu? Keempat, yaitu penghormatan negara terhadap hak rakyat yang sudah ada sejak turun-temurun. Nah, ini semua harus bisa diterjemahkan di dalam rumusan ketentuan di dalam undang-undang SDA itu tadi. Maka yang perlu adalah, kalau ideal, ketika kita memang ada political will untuk menyusun undang-undang tentang penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, itu tetap menjadi alat kontrol bahwa ini menerjemahkan betul pasal 33 ayat 3. Termasuk ketika kehutanan tadi ingin merevisi, ini tetap harus dipegang pasal 33-nya itu tidak boleh diterjemahkan negara menguasai hanya mengatur, kurang empat fungsi yang lainnya, lalu sebesar-besar kemampuannya tidak ada kajian mengenai manfaat kriteria apa, misalnya untuk kehutanan. Itu manfaat, manfaatnya apa, pemerataannya bagaimana, ini harus semuanya bisa diterjemahkan di dalam peraturan perundang-undangan itu. Jadi tetap, kalau saya, kriterianya kembali ke pasal 33 untuk menjamin bahwa undang-undang itu memang dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Saya kira itu, Mas Eko. Baik, Prof. Maria. Menurut saya sudah menjelaskan tadi, terutama tadi yang disebut serumpun itu termasuk falsafahnya ya, Prof. Jadi filosofinya dan lain-lain, ya itu dasar-dasar itu dimaksud serumpun. Bukan hanya topik, tapi falsafahnya. Sementara RUU Cipta Kerja ini tidak memiliki syarat itu. Jadi yang dimaksud bukan omnibus law yang seperti ini. Makasih, Prof. Silakan Pak Bambang memberi komentar. Kalau ada usulan melakukan. Ya, terima kasih. Halo. Ini menarik ya. Sekali. Dan kita melihatnya tentunya perjalanan ke depan untuk kepastian hukum ya, kaitan dengan Ibu Prof. Maria, karena sering dengan Prof. Maria menata kelola kembali dan menata memposisikan yang tepat, yang pas. Tadi sebenarnya sudah serumpun tadi, saya sudah sangat pas sekali dengan Bu Prof dan Pak Umum itu meletakkan tentang posisi Undang-Undang 560 Agraria, kemudian Undang-Undang Tata Ruang dan Undang-Undang Lingkungan Hidup ya. Itu sebenarnya menjadi sesuatu yang harus kita sinergikan ya. Dan untuk sektor-sektor tentunya harus juga mengacu ke sana. Dalam kaitan untuk menjamin ya, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kaitan dengan amanah Undang-Undang 41 Kehutanan, sebenarnya yang kita ingin tegakkan, sekalipun itu nanti lex generalis ataupun dalam sebuah undang-undang omnibus law, kami meyakini bahwa keberadaan masyarakat itu yang paling utama. Jadi justru itulah yang mau kita kawal, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa prinsip masyarakat yang berada di kawasan hutan, di sekitar kawasan hutan, di fungsi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi, inilah yang mestinya dengan lex generalis ini, kepastian hukum, kepastian hak, keadilan, dan keberpihakannya ini harus keluar, harus jelas. Apa yang terjadi? Tentunya dengan tadi kita belajar dari perjalanan GNPSDA yang sudah menyoroti tentang keadilan untuk hak masyarakat, kita ingin justru bagaimana menguatkan masyarakat ini yang selama ini membutuhkan perhatian pemerintah, kita justru ingin tegakkan dia dalam tetap peranan memberikan akses legal. Akses legal inilah sebagai kepastian dia berada di dalam kawasan hutan, karena dengan akses legal, Mas Edi, jelas sudah seluruh bantuan yang akan kita berikan kepada mereka itu akan mudah sekali karena secara hukum dia memiliki landscape yang jelas. Dan disinilah kita kuatkan bagaimana kalau omnibus law itu ditegakkan, kita menjamin masyarakat khususnya dalam hal pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan, baik itu kayu, non-kayu, jasa lingkungan, yang berada di dalam areal kawasan hutan, kita jamin itu keberadaan dan keberpihakannya dengan akses legal. Dan selama mereka berada di kawasan hutan,
selamanya mereka bisa bekerja, dan kita harus mewujudkan justru pemerataan ekonomi yang selama ini kita kuatkan di dalam perhutanan sosial, itu jelas sudah semakin banyak. COVID yang sekarang terjadi, Pak Mas Eko, justru produksi-produksi dari masyarakat di seluruh Indonesia yang berada di kawasan hutan yang saya katakan tadi di Tapak, dan dia punya akses legal dengan dukungan pemerintah, dengan pendanaan, pendidikan, pelatihan, itu banyak hasil-hasil yang sudah kita rasakan. Dan yang paling kuat adalah produk madu yang memang harus menjadi produk untuk imunitas. Jadi mereka sekarang ini justru berlomba-lomba memproduksi dengan memilikinya akses legal tadi. Jadi hal yang prinsip kehutanan sebenarnya, kalau sudah jelas pasti kawasan hutan itu, kami akan jelas menjaga keberpihakannya. Sehingga kita di dalam omnibus law-nya ini justru mengharapkan tidak perlu lagi yang namanya masyarakat itu harus ribet urusan dengan perizinan. Justru lingkungan yang memang akan kita berikan kepada mereka, pemerintahlah yang menjamin untuk AMDAL atau UKLAL atau yang sifatnya menjamin tidak akan terjadi apa-apa. Di sinilah perbedaannya, Bapak Ibu, bahwa akses legal itu diikuti dengan tetap prinsip lingkungan, dan pemerintah hadir menjaga akses legal, akses modal, dan akses memberikan bimbingan pendidikan dan pelatihan sehingga produktivitas kawasan hutan ini ada pelaku usaha baru yang namanya masyarakat yang kita telah impikan selama ini. Jadi KLHK tetap berprinsip dengan Undang-Undang 41 yang ada, ini akan dikuatkan amanatnya. Kita juga kaitan sedikit lagi bagaimana pasal 33 Undang-Undang 45 dan amandemen pasal 28A bahwa masyarakat berhak untuk lingkungan hidup yang sehat dan baik. Nah, itulah yang menjadi catatan kita ketika Omnibus Law memang akan menjadi kekuatan besar, justru sinergitas, harmonisasi tetap akan kita berikan kepada teman-teman yang terkait bahwa kawasan hutan itu ranahnya jelas dalam TAP 9 2001 tadi, dan bagaimana harmonisasi yang dilakukan oleh Prof dan tim, saya pikir itu masuk ranahnya di dalam menguatkan sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Terima kasih. Sudah, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Silakan langsung Mas Andre. Baik, saya rasa saya juga sepakat lah dengan Prof Arya tadi bahwa kita perlu. Dan ini saya rasa juga sudah dimulai ya Bu ya. Dulu di tahun 2000-an, tadi juga disebutkan gagal. Tapi beberapa semangatnya, beberapa poin yang ada di RUU pengelolaan sumber daya alam itu sempat masuk di dalam RUU lingkungan. Makanya kita mengenal ada misalkan ecoregion dan sebagainya. Itu sebenarnya RPPLH ada semangat dari RUPSD. Tapi menurut saya juga memang kan kurang gitu justru kurang menggigit lah gitu ya. Jadi kurang karena tetap masih sektoral, maka menurut saya perlu ada saya sepakat agar ada upaya lagi dimulai lagi upaya yang lebih serius untuk pembentukan undang-undang sektor di bidang sumber daya alam. Dan saya misalkan ambil contoh beberapa negara, saya nggak tahu untuk SDA, tapi untuk lingkungan sudah ada. Misalkan di Belanda sudah lama ada misalkan beberapa undang-undang disatukan sejak tahun 90-an di Wetmenbeheer, terus kemudian sekarang ada Omgeving Reg gitu ya, undang-undang tentang lingkungan yang menyatukan bahkan undang-undang lingkungan dengan semacam ya undang tata ruang. Jadi bukan hanya perizinan yang disatukan, tapi kewenangannya segala macam. Itu akan berimbas ke sana sebenarnya. Akan berimbas pada izin integrasi izin di bidang misalkan di bidang lingkungan hidup. Ya. Baik. Terima kasih Mas Andre. Saya pribadi meminta maaf ini karena waktu kita tambahkan jadi molor 30 menit, Bu Maria, Pak Bambang, Mas Andre, mungkin ada janji yang lain. Tapi tadi semata-mata untuk mewadahi antusiasme peserta, Prof. Maria, Pak Bambang, Mas Andre, ini luar biasa tadi sampai 500-an, 400-an, sementara pertanyaannya 110 lebih. Mohon maaf kalau tambah 30 menit.
Mohon maaf lagi, kalau tidak kejawab semua. Enggak apa-apa. Mas Andre nanti kan bisa menonton juga hasil dari rekaman ini dan juga materi para narasumber sekali lagi bisa diunduh di aclc.kpk.go.id. Terakhir sebagai penutup, kira-kira saya membuat catatan tiga saja. Yang pertama adalah persoalan disharmoni, tumpang tindih, jungle of regulation itu menurut para narasumber dan diskusi kita adalah sebagai bagian dari residual konsekuensi harus dibaca secara historis. Ini adalah bagian dari mata rantai yang panjang hingga sekarang ini. Tadi Prof. Maria menyampaikan, ini sejak 76 saja sudah terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang. Sehingga agenda harmonisasi ini tetap relevan dan penting dilanjutkan. Yang kedua, tantangannya adalah bagaimana model-model penataan ulang kebijakan regulasi sumber daya alam ini di tengah kepungan kuasa politik, kuasa interest, kepentingan, dan kuasa oligarki sumber daya alam yang itu bisa mengubah seluruh tujuan-tujuan ideal itu. Lalu yang terakhir adalah dibutuhkan satu terobosan-terobosan hukum dan solusi yang berada di hulu, bukan hanya di kasus per kasus, seperti tadi ditunjukkan oleh Prof. Maria dan tadi barusan dijelaskan oleh dua narasumber, yang itu bisa berupa semacam generalis yang menyatukan beragam regulasi, tetapi yang paling penting adalah memenuhi syarat, baik syarat tadi administrasi hukum, filosofi hukum, dan juga syarat keadilan sosial ekologis. Tentu saja ini yang barangkali menjadi hal yang penting dan mudah-mudahan umpan dari diskusi hari ini menjadi inspirasi dan menjadi refleksi bahwa kita masih punya PR besar ke depan tentang bagaimana menata ulang keseluruhan sistem dan struktur di dalam upaya mencegah korupsi sumber daya alam di Indonesia. Dari kami, terima kasih Prof. Maria, terima kasih Pak Bambang, Mas Andre, Mas Mumu, dan Mbak Dewi juga, seluruh peserta yang terlibat sampai siang ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan bisa direspon dan dijawab. Karena itu, sekarang keterbatasan waktu juga. Dan mudah-mudahan para peserta bisa juga menikmatinya nanti di YouTube-nya ACLC, kpkgo.id, seluruh ini akan di-share ulang. Dari kami terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Kami kembalikan kepada Mbak Putri dan teman-teman ACLC. Baik, terima kasih kepada Mas Eko sebagai moderator. Bapak Ibu semua, sampailah kita di penghujung acara kegiatan webinar series sumber daya alam yang kedua ini. Sekali lagi kami dari ACLC KPK mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada Prof. Maria, kepada Pak Bambang dan juga Pak Andri, dan kepada Mas Mumu dan Mbak Dewi Tresya sebagai penanggap, dan tentunya kepada moderator kita pada hari ini, Mas Eko dari Sajopio Institute. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh peserta atas antusiasmenya dan animonya yang sangat luar biasa pada diskusi kita pada pagi hingga siang hari ini. Dan dapat kami informasikan kembali bahwa seluruh materi yang disampaikan oleh narasumber dapat Bapak Ibu unduh di website aclc.kpk.go.id serta rekaman dari video webinar kita pada pagi sampai siang hari ini dapat Bapak Ibu lihat pada YouTube kanal KPK. Namun butuh proses 2-3 hari dari pelaksanaan webinar ini untuk proses editing. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber dan saya yakin sekali semua yang disampaikan akan memberikan manfaat yang sangat banyak bagi para peserta dan bagi kemajuan sumber daya alam kita di Indonesia. Akhir kata, sampai jumpa di webinar series yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.